Penerapan adaptasi kebiasaan baru menuju new normal Kabupaten Majalengka yang saat ini zero positif COVID-19 terus menerapkan protokol kesehatan. Meski lembaga pemasyarakatan kelas 2B Majalengka sudah membuka layanan penerimaan napi baru, namun hingga saat ini masih menunggu pemberlakuan protokol kesehatan yang dilakukan penegak hukum. Terdapat 20 napi berbagai kasus yang sudah melakukan rapid test. Penerapan protokol kesehatan dilakukan Urdokes Polres Majalengka pada setiap napi yang akan memasuki lembaga pemasyarakatan kelas 2B Majalengka. Untuk memutus mata rantai COVID penularan di dalam lapas, tentunya harus dilaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan pun karena proses penegakan hukum di Kabupaten Majalengka tentunya harus terus berjalan, tidak bisa berhenti, tidak ada alasan untuk berhenti. Apa sekarang kan AKB ada kasus baru ini normal, inilah hasil tindak lanjut dari kebijakan ini normal seperti itu. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, salam Tribrata.